cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasirallazina kazzabu biliqa'illah hatta iza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmilun awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila saat itu mendatangi mereka dengan tiba-tiba, mereka akan berkata, alangkah menyesalnya kami karena kelalaian kami mengenai saat ini. Dan mereka akan memikul bebannya di atas punggung mereka. Ingatlah, sangat buruk apa yang mereka pikul. Tafsir nomor 840. Ayat ini berarti bahwa beban mereka akan menjadi bukan main beratnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan, dan sungguh rumah akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa yang mereka katakan itu tentu menyedihkan engkau, karena sesungguhnya bukanlah engkau yang mereka dustakan, melainkan ayat-ayat Allah lah yang ditolak orang-orang aniaya itu. Tafsir nomor 841. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi oleh rasa kasih sayang yang berlimpah-limpah. Beliau tidak menjadi kalut oleh apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang beliau. Beliau bersedih hati bukan karena orang-orang kafir menuduh beliau palsu, melainkan karena dengan penolakan terhadap tanda-tanda Allah itu, mereka telah menutup sendiri pintu rahmat ilahi. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad jaa
ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan, tetapi mereka tetap bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan hingga pertolongan kami datang kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepada engkau sebagian dari kabar-kabar tentang rasul-rasul terdahulu. Tafsir nomor 842. Dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata rayuan dan pelipur lara. Dikatakan kepada beliau bahwa nabi-nabi sebelum beliau pun ditolak, dicaci maki dan diejek. Tafsir nomor 843. Takdir ilahi ini tidak mengalami perubahan, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada nabi-nabi Allah dan musuh mereka ditimpa kesedihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya.